Kirov reporting. Kami percaya ramai yang masih mengingati perkataan ini. Ia adalah salah satu senjata atau pengangkutan udara bagi permainan komputer terkenal Red Alert. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum wujudnya kemajuan teknologi kapal terbang, kapal udara dianggap sebagai masa depan untuk industri pengangkutan udara. Eksperimen pertama yang dilakukan menggunakan hidrogen dan helium untuk mengangkut kenderaan ke udara dijalankan pada akhir abad ke-18. Namun teknologi itu memerlukan lebih daripada satu abad untuk ia menjadi berdaya maju dan boleh digunakan untuk tujuan komersial dan ketenteraan. Kapal udara pada suatu masa dahulu pernah berada di barisan hadapan dalam penerbangan. Namun berbeza pada hari ini, penggunaan kapal udara hanya dilihat untuk kegunaan periklanan atau penyiaran udara. Malah menurut Federal Aviation Administration, terdapat hanya 124 juruterbang dengan penarafan untuk menerbangkan kapal udara dan hanya terdapat 39 buah kapal udara yang berdaftar di Amerika Syarikat. Peristiwa The Hindenburg yang telah membunuh 35 nyawa pada tahun 1937 telah menjadi titik tamat kepada perkembangan kemajuan teknologi kapal udara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kemajuan teknologi kapal udara ini gagal. Teruskan menonton. Sejarah kapal udara. Airship atau kapal udara ialah istilah untuk semua kapal bermotor yang lebih ringan daripada udara, termasuk blimp yang mempunyai ruang udara kembung dan zeppelin. Pengangkutan ini mula-mula wujud selepas pembangunan enjin pembakaran dalaman. Kapal udara moden pertama, Zeppelin LZ-1, telah terbang pada tahun 1900, iaitu 3 tahun sebelum Wright Brothers membuat penerbangan terkenal mereka. Terdapat dua jenis kapal terapung yang lebih ringan daripada udara, iaitu balon dan kapal udara. Balon ialah sejenis LTA tidak berkuasa tetapi boleh mengangkat, manakala kapal udara pula ialah craft LTA di mana mempunyai kuasa yang juga boleh mengangkat dan bergerak ke mana-mana arah melawan angin. Kapal udara ialah pesawat yang lebih ringan daripada udara yang beroperasi daripada gas pengangkat yang kurang tumpat daripada udara sekeliling bagi memastikan ia terus terapung di udara. Prinsip asas keapungan ini diasaskan oleh seorang ahli falsafah Yunani, Archimedes. Kapal udara ini digunakan untuk tujuan utama dalam ketenteraan dan komersial, termasuk perjalanan transatlantik. Pada tahun 1925, Goodyear Tire dan Rubber Company mula membina kapal udara dengan reka bentuk blimp yang digunakan untuk tujuan periklanan dan ketenteraan seperti pengawasan dan peperangan anti kapal selam sepanjang Perang Dunia Kedua. Namun, seiring dengan berlalunya masa, teknologi kapal terbang dan helikopter terus maju dan mula menjadi mod pengangkutan udara yang lebih popular. Penurunan penggunaan kapal udara kemudiannya berlaku dengan lebih pantas selepas beberapa insiden kemalangan yang meragut puluhan nyawa berlaku, termasuklah peristiwa kapal udara Nazi Jerman, The Hindenburg, yang terbakar secara tiba-tiba semasa mendarat di New Jersey pada Mei 1937 yang membunuh 35 orang penumpang serta anak kapal di dalamnya. Peristiwa The Hindenburg. Pada tahun 1936, Jerman telah menghasilkan kapal udara yang lebih besar daripada kapal udara yang pernah mereka bina sebelum ini, iaitu Zeppelin dan Graf Zeppelin. Kapal udara baru ini lebih dikenali sebagai Hindenburg. Dengan panjang 245 meter, iaitu 3 kali ganda daripada panjang Boeing 747, pesawat Jerman LZ-129 atau lebih dikenali sebagai Hindenburg adalah pesawat atau kapal udara paling besar yang pernah dibina dalam sejarah. Kulit fabrik pada pesawat ini dicat dengan cat yang mengandungi serbuk aluminium untuk menghasilkan penampilan keperakan yang berkilau. Sirip ekor kapal udara itu dihiasi dengan lambang rejim Nazi. Kemudahan penumpang dalam Hindenburg termasuklah 25 kabin untuk 2 penumpang setiap satunya, sebuah restoran, bar dan terdapat juga ruangan merokok yang bertekanan untuk menjaga gas yang mudah terbakar. Sememangnya, kemewahan di dalam kapal udara yang selesa ini menjadikannya sebagai satu kejayaan besar buat Jerman. Kapal udara Hindenburg mempunyai kelajuan pelayaran 126 km sejam. Hindenburg pada asalnya direka menggunakan helium untuk mengangkatnya ke udara. Namun, disebabkan kerajaan Amerika Syarikat pada ketika itu melancarkan sekatan ekspor helium terhadap Nazi Jerman, jadi mereka terpaksa menggunakan gas hidrogen. Namun, umum mengetahui bahawa kelemahan sifat gas hidrogen ini ialah ia mudah terbakar. Pada tahun 1936 juga, Hindenburg merasmikan perkhidmatan penerbangan komersial melintasi Atlantik Utara dengan membawa 1,002 penumpang dalam 10 penerbangan pergi balik berjadual di antara Jerman dan Amerika Syarikat. Hindenburg juga melakukan 7 perjalanan di antara Jerman dan Brazil. Pada petang 6 Mei 1937, para penonton dan pemberita telah berkumpul
di Lakehurst Naval Air Station, New Jersey, Amerika Syarikat bagi melihat kecanggihan pengangkutan udara ini. Tanpa apa-apa amaran, tiba-tiba berlaku satu letupan yang kuat dan dahsyat di bahagian ekor Hindenburg membuatkan kapal udara itu hilang imbangan. Selepas ekor kapal udara itu jatuh ke tanah, ledakan api keluar dari hadapan Hindenburg yang membunuh 9 daripada 12 kru kapal. Api yang marak itu kemudiannya merebak ke bahagian badan tengah Hindenburg di mana terletaknya sel 1 hingga 9 dengan cepatnya membakar kulit luar dan mendedahkan struktur aluminium di bawahnya. Selepas beberapa saat sahaja, kapal udara kebanggaan Nazi Jerman ini lebur dan jatuh menyembah bumi. Peristiwa ini telah menyebabkan 35 daripada 97 penumpang dan anak kapal telah terbunuh dan seorang kru di darat juga terbunuh dalam sekelip mata. Hampir 80 tahun penyelidikan dan ujian saintifik yang dilakukan menyokong kesimpulan sama yang dicapai oleh penyiasatan kemalangan asal Jerman dan Amerika Syarikat pada tahun 1937, iaitu bencana ini berlaku disebabkan oleh pelepasan elektrostatik atau percikan api yang telah membakar gas hidrogen yang memenuhi kapal udara Hindenburg. Kenapa kapal udara gagal? Walaupun kemalangan Hindenburg menandakan berakhirnya penggunaan kapal udara sebagai alat pengangkutan awam, ia masih digunakan pada masa-masa tertentu, khususnya dengan keupayaannya untuk terbang untuk jangka masa yang panjang. Dalam era moden kini, kapal udara atau blimps lebih digunakan untuk tujuan pengiklanan, pengangkutan barang, tinjauan geologi, pemerhati udara dan liputan televisyen. Antara sebab utama kegagalan kapal udara untuk terus digunakan sebagai alat pengangkutan komersial ialah kerana faktor kos pembuatannya. Kos pembuatan yang besar diperlukan untuk membina dan menjalankan sebuah kapal udara. Kapal udara memerlukan sejumlah besar gas helium yang boleh menelan kos sehingga $100,000 untuk satu perjalanan dan harga gas helium juga terus meningkat disebabkan oleh kekurangan helium di seluruh dunia. Tambahan pula, bukan mudah untuk menerbangkan sebuah kapal udara. Sehingga kini, terdapat hanya 124 orang di Amerika Syarikat yang layak untuk menerbangkan kapal udara dan hanya 17 orang daripada mereka dibayar untuk melakukannya sepenuh masa. Secara purata, juruterbang mengambil masa 10 hingga 15 jam untuk mempelajari cara menerbangkan pesawat satu enjin. Tetapi untuk seorang juruterbang melakukan perjalanan solo pertama mereka dalam kapal udara, ia memakan masa 250 hingga 400 jam latihan sebelum seseorang itu layak untuk menerbangkan sebuah kapal udara. Satu lagi sebab utama yang menghalang kemajuan kapal udara ialah kemajuan teknikal drone. Penggunaan drone yang semakin meluas telah menjadikannya lebih dipercayai di samping cara pengendaliannya yang lebih mudah dan murah. Kesimpulannya, walaupun peristiwa The Hindenburg pada tahun 1937 telah menamatkan era penggunaan kapal udara sebagai mod pengangkutan udara, ditambah pula perkembangan teknologi kapal terbang serta helikopter, kita tidak boleh menafikan bahawa kewujudan kapal udara sememangnya menjadi satu titik mula kepada perkembangan kemajuan pengangkutan udara. Sehingga hari ini, masih terdapat pihak atau syarikat yang menjalankan kajian untuk mengembalikan penggunaan kapal udara untuk tujuan pengangkutan kargo khususnya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.